Kembali lagi bersama MAS Official. Di kesempatan video kali ini saya akan review Bepro 5 Alpha Edition AE Lite ya. Seperti ini unitnya. Ini sudah saya custom jadi biar nggak lecet ya unitnya. Ini saya custom menggunakan anti gores. Baik, dari sisi samping sudah saya kasih anti gores, anti jamur. Dan ini keren banget ya, seperti karbon dan bagus banget. Aslinya ini warna doff, kita custom menggunakan anti gores, anti jamur. Dan ini tampilan di depannya, ini ada lensa dan ini ada tombol on off, dan ini berfungsi juga sebagai untuk tombol back. Dan ini ada kotak dan tulisannya WiFi Full HD 16 megapiksel, dan di sini ada tulisannya Bepro 5. Dan untuk di bagian atasnya ini ada tombol untuk ACC atau tombol OK ya, dan LED. Kita lanjut untuk di bagian bawah, ini ada tempat baterai dan di sini ada keterangan yang sudah saya tutupin ya biar nggak kelupas. Di sini ada tulisan Brica model Bepro 5A. Dan untuk tombol sebelah kiri ini ada tombol navigasi dan sekaligus untuk tombol WiFi. Dan di sebelahnya ini ada micro USB memory SIM card seperti ini. Dan langsung aja kita akan hidupkan action camnya. Tahan tombol di depan beberapa detik. Oke, hidup. Dan tampilannya Bepro 5 Alpha Edition Lite seperti ini. Ini mode video ya, kita coba. Dan ini waktunya sudah berjalan dan kita akan save ya beberapa detik. Kita coba di 8 detik aja. Nah, untuk mengganti modenya ini bisa teman-teman tombolnya dipencet lagi seperti ini. Nah, ini mode kamera ya. Oke, seperti itu. Dan kita pencet lagi menunya. Dan ini hasil dari gambarnya. Bisa kita lihat di sini ya untuk tombol navigasinya. Dan ini untuk yang tadi kita pencet OK untuk melihatnya. Nah, seperti ini. Dan kita offin, pause, dan kita kembali. Nah, seperti ini. Ini masuk ke settingan ya. Kelihatan nggak teman-teman? Sebentar ya, saya fokuskan lagi dulu. Di sini ada resolusi, terus kompensasi, exposure, deteksi gerak, rekam loop, rekam interval, WDR. Kita turunkan navigasinya seperti ini. Kita lihat lagi ke bawah. Gak kelihatan ya? Susah soalnya buat fokusinnya. Nah, di sini ada audio, video, label tanggal, resolusi foto, kualitas gambar, metode pengambilan gambar, ketajaman, ISO, anti goyang, keseimbangan putih, frekuensi, sumber cahaya, mode OSD, screen saver ya, dan putar, shutdown, otomatis pengaturan bahasa, suara kunci, tanggal atau waktu, mode mobil, WiFi SSID, kata sandi WiFi, hapus, format, pengaturan standar versi, dan kembali lagi ke resolusi ya. Nah, seperti ini. Dan langsung aja nanti kita akan coba di luar ya. Dan langsung aja kita coba di luar, dan ini videonya.